Halo, assalamualaikum guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. The Dio finally EXO comeback walaupun cuman solo ya, si Kai solo, tapi ya nggak apa-apa ya, membuat kita sudah terlalu kangen dengan obsession, dengan apa kemarin obsession ya, kemarin terakhir mereka comeback dan sekarang walaupun solo ya akan aku terima dengan lapang dada dengan judul lagu sama kayak Tracer kemarin. Mari kita lihat apakah comeback kali ini sangat bagus ya, let's see. Sudah cukup lama kayak tidak beraksi ya. Sebelum kenapa aku pakai baju yang sama, karena aku hari ini buat dua konten. Yang pertama aku reaction and hyper, yang kedua Kai. Oke. Sebelum mulai video reaction, kalian like dulu video ini, subscribe dan komen, follow Instagram aku, ada linknya di deskripsi box. Mari kita ke video reactionnya. Oke, Kai dengan mari kita mulai 1, 2, 3. Ini editan pasti, nggak mungkin dong tidak editan, mana mungkin. Kim Jong In, no. Ini aku udah liat teasernya dan teasernya bagus banget. Allah, bener. Kalau Kai mah nggak ini lagi deh, nggak bisa diremehin gitu. Hobi Kai nggak pernah pakai baju ya. Itu udah menjadi hobi dia mungkin ya. Saya kalau jadi dia aja, kalau aku pamer apps terus. Jangankan apps. Ini nih, nih. Nggak hilang-hilang anjir. Ya udahlah ya. Kai rambutnya ungu. Anjir juga. Aku terngiang-ngiang terus bagian yang Tuh. Sesuai dengan judulnya ya. Dia main CGI semua ya, main efek semua nih, main apa tuh, editan. Memang kalau idol Korea tuh wajib bisa nge-rap, bisa dance, bisa nyanyi ya, karena kalau suatu saat mereka solo, ya mereka nggak ini gitu, nggak diem aja, bukan cuma rapper aja gitu. Tapi bisa vokal juga, dance-nya juga bagus. Tuh. Dituntut sempurna. Nah kan, nih Kai nih, males banget nih. Hobi nggak pakai baju anjir, kayak Lukas. Mungkin dia nggak tahu apa itu arti aurat ya. Lagunya bagus, lagunya bagus. Padahal di belakang-belakang itu cewek loh, tapi dia pakainya gitu loh. Asei. Apa tuh? Jangan ngomong kamu mau loncat. Nah. Ini udah jam 11:30 ya Allah, aku teriak-teriak gara-gara si Kai nih, sepupunya Kim Jong Un nih. Oh, diraba-raba dengan dancernya. Oh enggak ya, kesempatan banget tuh dancer ngaba-ngaba anjir. Ini mohon maaf nih ada suara mobil lewat, untung MV-nya udah habis. Lewat aja terus, Mang. Lewat terus. Iya, lewat aja terus nih. Lewat sini nih. Nih. Kesel banget. Tiba-tiba. Sebentar dulu. Hey, SM Entertainment. Hey, Anda. Hey, ya, Anda. Apa maksudnya tadi batu keangkat terus ada S? Jangan-jangan Lisuman Shinobi Konoha, anjir. Iya.
Wah, ya udahlah ya, MV-nya udah kelar juga, nggak usah kita bahas-bahas teorinya. Sekarang yang penting lagunya bagus dan bakal aku masukin ke playlist dong pastinya. Buat kalian yang suka videonya, di like, share, dan subscribe Kim Channel, oke? Jangan lupa follow IG aku, linknya ada di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dadah. Dadah.